Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemenkominfo RI tidak segan-segan memblokir platform X apabila memfasilitasi konten pornografi. Diketahui pernyataan pemilik platform X atau dulu dikenal Twitter, Elon Musk buat geger. Pasalnya Elon Musk mengaku berniat memfasilitasi konten pornografi untuk beredar di platform X. Terkait hal itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangarepan buka suara. Samuel mengaku tidak segan-segan memblokir platform X apabila tetap ngotot mengizinkan konten porno beredar. Kemenkominfo tengah mengkaji soal pemblokiran media sosial X setelah adanya kebijakan yang mengizinkan adanya konten pornografi di platform tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar konferensi pers dalam waktu dekat untuk mengumumkan langkah yang akan diambil pemerintah terkait kebijakan konten pornografi di X. Samuel mengatakan bahwa peredaran konten pornografi di X sangat masif.